Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menjadi korban penembakan di dekat stasiun Yamato Saidaiji, kota Nara, Prefektur Nara pada Jumat 8 Juli pukul 11 waktu Jepang. PM Shinzo dinyatakan meninggal dunia pada Jumat sore waktu setempat. Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Keprihatinan ini disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Ahmadi atas nama pemerintah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia di Jepang berdoa untuk kebahagiaan PM Abe dan keluarga serta seluruh masyarakat Jepang. Diketahui penembakan tersebut mengenai bagian dada ex-PM Jepang itu. Sempat terdengar dua kali letusan, suara letusan senjata yang berasal dari arah belakang PM Shinzo Abe. Mantan PM Abe saat itu sedang melakukan kampanye pemilihan Upper House. Setelah penembakan, PM Shinzo Abe langsung dilarikan ke rumah sakit dan diberitakan dalam kondisi kritis. Berdasarkan pemberitaan, polisi sudah menangkap satu orang terduga pelaku. Shinzo Abe merupakan salah satu politisi senior Jepang. Periode pertamanya sebagai PM Jepang adalah sejak 26 September 2006 hingga pengunduran dirinya pada 26 September 2007. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan telah mendapat kabar atas wafatnya ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe setelah mendapatkan perawatan seusai ditembak itu. Terkait adanya kabar duka tersebut atas nama perwakilan rakyat dan pemerintah Indonesia, Menteri Retno turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Shinzo Abe. Ia turut mengenang sosok Shinzo Abe kala memimpin pemerintah Jepang. Kata Retno, Shinzo Abe merupakan sosok pemimpin yang kehidupannya hanya didedikasikan untuk melayani rakyat Jepang. Atas pengabdiannya terhadap negara, pembuat jasa Shinzo Abe akan selalu dikenang oleh setiap negara sahabat termasuk Indonesia.